Takut serangan balasan Ukraina, ratusan tentara Rusia mengundurkan diri. Mereka terancam tuduhan makar. Vladimir Putin dipusingkan dengan krisis jumlah tentara. Setelah banyak yang tewas di Ukraina, kini tentara Rusia satu persatu mengundurkan diri. Laporan terbaru yang sangat mengejutkan yakni pengunduran diri secara massal. 200 tentara anggota Brigade Infanteri Angkatan Laut 810 Pengawal. Prajurit Kremlin yang mengundurkan diri itu telah melihat bagaimana rekan-rekannya dibantai pejuang Kiev. Dari percakapan telepon yang disadap seorang tentara Moskow mengungkapkan, 300 prajurit infanteri tewas sementara ratusan lainnya terluka parah. Harian Ukraina Yiv Post melaporkan krisis tenaga kerja pasukan Kremlin terus memburuk dengan banyaknya prajurit menolak perang. Menurut publikasi yang sama, pasukan elit yang berbasis di Sevastopol, Crimea, dihancurkan oleh pertempuran brutal dari rumah ke rumah di kota Mariupol di Ukraina Selatan. Yiv Post mengutip percakapan telepon yang disadap pada 10 Agustus, di mana tentara Rusia menggambarkan pembantaian itu dengan mengatakan, mereka menghancurkan posisi kami berkeping-keping. Lagi-lagi banyak yang terluka, hanya setengah dari kami yang selamat. Satu di antaranya setiap dua dari kita terluka. Ekspres belum bisa untuk memverifikasi secara independen pencegatan yang dilakukan tentara Ukraina. Publikasi yang sama mengutip juru bicara intelijen Ukraina Vadim Skibitski, mengatakan komandan Rusia telah mencoba untuk membentuk batalion sementara yang terdiri dari orang-orang yang selamat dari Mariupol. Kini Moskow berupaya mengerahkan personel di daerah belakang untuk dikirim ke garis depan. Tetapi langkah itu menyebabkan pengunduran diri massal diterlepas dari ancaman tuduhan makar. Pilihan pasukan Vladimir Putin kini kembali wilayah Donbas karena tak banyak memiliki cadangan personel tentara. Rusia sudah kehabisan tentara dan senjata, sulit untuk memperoleh kemajuan. Di sisi lain, pejuang Kiev sudah bersiap meneruskan serangan balasan di seluruh wilayah pendudukan. Perlawanan tentara Ukraina sudah banyak menimbulkan kerugian bagi Rusia. Dalam satu serangan balasan ke Kherson, cuma dalam beberapa jam saja, pejuang Kiev telah melenyapkan ratusan prajurit Kremlin. Saat ini pertempuran sengit berkecamuk di Ukraina Selatan ketika pasukan Ukraina mencoba untuk mengambil kembali kendali atas Kherson yang diduduki Rusia. Kerugian besar Rusia berarti tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan perangnya di Ukraina. Menurut orang dalam militer Dr. John Callahan, mantan diplomat AS dan pejabat Departemen Luar Negeri mengklaim pasukan Vladimir Putin mengalihkan fokus mereka ke wilayah Donbas Timur Ukraina. Berbicara kepada express.co.uk, dia berkata, "Anda mulai menjumlahkan angka-angka dan mereka benar-benar tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan serangan frontal yang besar. Dan itulah mengapa mereka tidak melakukannya. Mereka fokus pada Donbas di mana mereka pikir mereka bisa mendapatkan keunggulan." Dia menambahkan tampaknya kemampuan mereka untuk menghasilkan peralatan berteknologi tinggi berkurang. Masih ada, tetapi jalur perakitan itu tidak jauh berbeda dengan jalur perakitan yang kami miliki di Inggris dan di AS. Mereka memproduksi beberapa kendaraan dalam sebulan, sementara kebutuhan perang masih berlanjut. Donbas adalah bekas jantung industri Ukraina di timur yang secara historis merupakan wilayah penting secara ekonomi. Ini terdiri dari dua wilayah besar, Luhansk dan Donetsk, yang sebagian besar berbahasa Rusia. Daerah itu dipandang sebagai simbol bagi Vladimir Putin karena cadangan bahan mentahnya adalah kunci bagi Uni Soviet. Beberapa hari sebelum Presiden Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, ia mengakui klaim kemerdekaan separatis di Donbas. Pemberontak yang didukung Moskow di Luhansk dan Donetsk telah mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat mereka sendiri, meskipun daerah yang dikuasai separatis tidak mencakup seluruh Donbas. Pasukan Presiden Vladimir Putin dilaporkan mundur ke Donbas karena kerugian Rusia di Ukraina memakan korban. Orang dalam militer mengatakan pasukan Kremlin sudah tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan pertempuran. Sebelumnya terjadi pertempuran sengit saat pasukan Ukraina mencoba untuk mengambil kembali kendali atas Kherson di Ukraina Selatan yang diduduki Rusia. Serangan balasan atau pertempuran terakhir ini terjadi ketika jumlah korban tewas Rusia dalam perang 6 bulan telah meningkat menjadi sekitar 48.000 personel. Para pejabat Barat memperkirakan jumlah orang Rusia yang tewas antara 70.000 dan 80.000.
Sementara Kremlin belum memperbarui jumlah terakhir 1.351 jiwa dari Maret. Kerugian besar Rusia berarti tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan perangnya di Ukraina. Mantan diplomat dan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu mengklaim, pasukan Putin mengalihkan fokus mereka ke wilayah Donbas Timur Ukraina. Anda mulai menjumlahkan angka-angka dan mereka benar-benar tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan serangan frontal yang besar. Dan itulah mengapa mereka tidak melakukannya. Mereka fokus pada Donbas di mana mereka pikir mereka bisa mendapatkan keunggulan. Tampaknya kemampuan mereka untuk menghasilkan peralatan berteknologi tinggi berkurang. Masih ada, tetapi jalur perakitan itu tidak jauh berbeda dengan jalur perakitan yang kami miliki di Inggris dan di AS. Mereka memproduksi beberapa kendaraan dalam sebulan. Donbas adalah bekas jantung industri Ukraina di timur yang secara historis merupakan wilayah penting secara ekonomi. Ini terdiri dari dua wilayah besar Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar berbahasa Rusia. Daerah itu dipandang sebagai simbol bagi Putin karena cadangan bahan mentahnya adalah kunci bagi Uni Soviet. Beberapa hari sebelum Presiden Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari, Putin mengakui klaim kemerdekaan separatis di Donbas. Pemberontak yang didukung Moskow di Luhansk dan Donetsk telah mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat mereka sendiri. Meskipun daerah yang dikuasai separatis tidak mencakup seluruh Donbas. Meskipun Donbas awalnya berfungsi sebagai landasan untuk serangan Rusia, celahan dan yang lainnya percaya bahwa kekalahan Rusia di seluruh Ukraina dapat memaksa pasukannya untuk mundur ke wilayah timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya berbicara tentang serangan balik Rusia ke arah timur. Selama pesan langsung kepada tentara Putin pada Selasa, para penjajah harus tahu kita akan mengusir mereka ke perbatasan, yang garisnya tidak berubah, katanya dalam sebuah pidato. Jika mereka ingin bertahan, sudah waktunya bagi militer Rusia untuk melarikan diri pulang ke rumah.